Minat warga untuk menjadi petugas PPS dan PPK di Oku Selatan masih minim. Hal ini terlihat di kantor Komisi Pemilihan Umum setempat yang sepi dari pendaftaran. Panitia penerimaan baru menerima 32 orang calon peserta, berasal dari sejumlah kecamatan di Oku Selatan. Untuk pemilihan gubernur dan wakilnya 2018 mendatang, KPUD setempat membutuhkan 95 anggota PPK yang akan mengisi 19 kecamatan, dan 777 anggota PPS yang akan mengisi 252 desa dan 7 kelurahan. Sampai dengan hari kedua ini, pendaftar memang belum signifikan. Baru sampai hari ini ada 32 pendaftar. Memang di dua hari pertama ini agak sepi peminat, cuman saya yakin ini akan semakin banyak di penghujung. Ini terbukti dari banyaknya calon anggota PPK yang mengambil formulir di Kabupaten Oku Selatan. KPU Oku Selatan optimis pendaftaran akan bertambah jelang penutupan. Setia Budi, Kompas TV, Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan.